Jadi gini, menurut Pak Mono, Pak Mono itu tadi kenapa duduk-duduk aja? Dia lagi nemuin tamu gitu. Tamu apaan kata istrinya? Loh Pak Mono kan begini, Bu, yang bener aja Bu, itu Pak Darman ada Pak Darman, saya nggak enak Bu. Pak Darman siapa Pak? Kata si ibunya. Satu cerita yang datang dari seorang kawan. Kali ini bukan kawan subscriber, ya, atau bisa jadi dia juga kawan subscriber. Nggak tahu, dia nggak pernah cerita. Subscribe channel ini atau enggak, tapi yang jelas dia itu berbagi cerita tentang seseorang yang kebetulan gue juga kenal, dan cerita tentang beliau ini sebenarnya udah pernah diangkat, tapi dengan pengalaman yang berbeda. lokasinya atau tempat kejadiannya itu masih related, masih berhubungan. Cuman ya, kejadiannya aja yang beda gitu. Namanya Pak Mono. Beliau adalah seorang penjaga rel kereta api yang tugasnya itu jalan, ngontrol kali aja ada kerusakan di salah satu titik di rel itu di daerahnya dia Nah di cerita sebelumnya itu kalau nggak salah dia ngambilnya ke arah selatan sana di mana di situ di pengalaman dia itu dia bertemu dengan beberapa pengalaman beberapa sosok yang ya yang akhirnya jadi akrab gitu karena saking seringnya kali ini ini Pak Mono itu ngambil arah sebaliknya Arah ke utara ke sana, tapi jalur jalannya itu bukan dari uh, selatan ke utara, gitu enggak dari tengah ke utara, gitu enggak. Tapi diambilnya dari ujung titik paling utara menuju ke arah selatan. Ini jalur rel yang arahnya itu bukan barat, timur, timur barat, enggak, tapi dari utara ke selatan, selatan ke utara. Seperti itu tugas Pak Mono, itu bukan tugas yang mudah itu merupakan tugas yang berat memang kerjaannya cuma jalan ngontrolin rel doang oh ada baut kendor ada paku yang hilang atau apa ada klem yang hilang ada kerusakan rel udah karat keropos atau apa kayak gitu enggak cuman itu sebenarnya jadi begini yang bikin menantang dari pekerjaannya Pak Mono itu oh ya kawan yang cerita itu Mas Herman namanya nah sesuatu yang berat agak sedikit berat buat Pak Mono itu sebenarnya adalah bukan apa ya yang sebenarnya itu bukan pekerjaan utamanya tapi bonus-bonusnya di pekerjaan itu kenapa karena pekerjaannya Pak Mono itu harus dikerjainnya atau dilakuinnya itu malam hari di mana jalur kereta api juga udah nggak terlalu sibuk Biasanya Pak Mono itu jalan dari posnya karena ini harus mengambil yang ujung utara ke selatan. Caranya seperti itu metodenya. Pak Mono pun dari jam 9 malam udah jalan. Ke sana ke arah utara ke arah titik keberangkatan dia dan dia akan memulai pekerjaannya itu kurang lebih sekitar jam 11 atau hampir tengah malam. Setelah yang ngobrol-ngobrol sedikit dengan penunggu gardu yang di sana itu yang di sebelah utaranya Pak Mono. Biasanya udah dikasih kopi kayak gitulah, udah dikasih apa, biar nggak ngantuk gitu kan. Pak Mono pun mulai pekerjaannya, dia bermodal center sama ya, peralatan seadanya lah, yang nggak disebutin gitu secara detail seperti apa. Lengkap dengan seragam perkeretaapian. Dengan jaket, dengan kupluk, Pak Mono pun jalan. Megang senter, yaitu senter itu yang menemani kerjaan dia setiap harinya. Jalan dikontrol begitu. Awalnya sehari, dua hari, Pak Mono itu enggak mengalami sesuatu apapun. Memang hanya sedikit agak ngeri kenapa. Karena itu adalah jalur barunya Pak Mono kalau jalur lamanya meskipun sering ketemu yang namanya sosok hantu apalah kayak gitu itu Pak Mono udah biasa karena udah kenal oh si ini tuh di sini ada ini di situ ada pocong di sana ada genderuwo di sana ada sosok kecil di sana ada sosok tua yang dekat pasar kayak gitu ini adalah jalur yang baru banget jadi Pak Mono juga ada rasa was was ada rasa takut juga karena memang benar-benar gak mengenal daerah itu, ya udah, pekerjaan itu harus dijalanin sehari dua hari, semuanya baik-baik aja, gak ada masalah. Sampai di hari ketiga, Pak Mono itu baru ngeh, jadi di suatu titik di deket area persawahan. Sebelum masuk ke area persawahan, itu kayak ada tanah pekarangan, pohonnya lumayan tinggi-tinggi, tapi bukan pohon-pohon besar ya, tapi pohon-pohon setinggi mungkin 45 meter, seperti itu enggak terlalu tinggi, disitu Pak Mono agak sedikit bingung malam itu, loh, kebun ini, kalau udah sampai kebun ini, artinya udah setengah perjalanan gitu, loh, kebun ini, kok aneh, kok ada rumah di sini, kemarin itu enggak ada, kata Pak Mono. Ah ini pasti rumah gaib kata Pak Mono pikirnya itu seperti itu ini pasti rumah gaib udah jalan aja gitu kemarin gak ada kok aku ingat kemarin gak ada kenapa sekarang hari ini ada udah Pak Mono pun lanjut itu hari ketiga ya dia bekerja itu Pak Mono tetap lanjut dengan perasaan dak dik duk dak dik duk coba ngelirik lagi ke belakang satu udah agak jauh lirik ke belakang rumahnya masih ada. Ah itu beneran rumah Atau aku emang yang kelewat Atau emang beneran itu ada gitu Atau itu rumah gaib gitu. Itu masih jadi tanda tanya besar buat, buat Pak Mono Akhirnya terus jalan Tak 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 Selesailah malam itu pekerjaannya nggak ada gangguan yang berarti nggak ada sesuatu yang cukup menakutkan Cukup mengganggu malam itu Biasanya menurut pengalamannya Pak Mono Kalau baru baru Dapat tugas ya Di area yang berbeda Biasanya suka ada aja yang namanya gangguan seperti itu suka ada aja. Banyak pengalamannya Pak Mono bertemu dengan sosok-sosok ya sepanjang rel gitu. Rel kan katanya terkenal ya cukup angker juga ya. Banyak kecelakaan terjadi di situ, banyak area yang jarang dilalui. Manusia juga di jalurnya rel itu. Nah, hari keempatnya Pak Mono pun berangkat seperti biasa ngetem dulu di itu apa namanya di posko atau gardu di mana Pak Mono akan mulai pekerjaannya malam itu. Ke sana ketemu sama penjaga di sana. Anggap aja namanya uh, Tonok gitu, Mono Tonok. Gitu. Ton. "Aku semalam, wah pasti mau cerita setan nih, pasti mau cerita setan nih, pasti digangguin ini." "Enggak, ntar dulu, bukan bukan setan, Ton. Tenang dulu, tenang. Belum, belum," kata Pak Mono tuh begitu. Gini Ton, aku tuh semalam lagi jalan gitu. Apa Pak? Ketemu apa Pak? Ngeliat apa Pak? Enggak, bukan, bukan. Pokoknya bukan yang aneh-aneh deh. Terus sama Pak. Jadi semalam aku lagi jalan seperti itu. Pas di tengah-tengah loh di sawah yang ada kebunnya itu, tahu nggak Ton? eh uh, ada beberapa sih Pak itu yang mana ya Pak? Yang ini ini ayah pokoknya ya deh gitu. Pak Tono ternyata nggak apal juga masalah itu dan Pak Mono pun menceritakan melanjutkan ceritanya. Jadi semalam aku lagi lewat situ. Aneh Ton. Aku tuh tiba-tiba ngelihat di sana itu ada rumah. Rumahnya kecil, nggak besar. Rumah kecil aja. Dan itu bener-bener aneh loh menurut aku. Aneh kenapa Pak? Lah rumah kan biasa Pak di situ di area persawahan situ. Iya, yang bikin aneh tuh begini. Seingatku hari pertama, hari kedua Aku tuh nggak ngelihat rumah itu bener-bener baru tadi malam gitu. Itu cuman seingatku ya bisa jadi aku salah ton Oh iya bisa jadi salah, bisa jadi salah. Tapi bisa jadi ya itu Pak Mono bisa jadi itu rumah setan Pak Mono itu. Nah itu dia. Aku juga sem semalam sempat kepikiran seperti itu makanya agak serem juga, agak takut juga. Ini kalau udah rumah-rumahan gini, aduh ini pasti penghuninya banyak nih kata Pak Mono seperti itu tapi gimana pak terus gimana pak ya udah semalam aku cuman lewat aja depan rumah itu sempat sih nengok ke belakang berharap rumah itu hilang gitu kalau rumah itu hilang udah fix ini pasti rumah gaib gitu ini pasti rumah setan nih udah ternyata aku nengok ke belakang rumahnya masih ada gitu nah pak tono di situ ketawa wah itu ya berarti emang rumah orang pak gitu kan biasanya kalau ditengok gitu loh rumahnya udah nggak ada tapi kan masih ada pak Iya udah rumah orang udah tenang aja pak Jalur ini aman pak Mono katanya Jalur ini aman Emang kamu pernah Dulu pernah pak Cuman ya hitungannya bisa hitung jari lah Mungkin 3 atau 4 kali Itu pun gak terus-terusan Dan ya emang serem sih pak Ya malam-malam jalan di rel sendiri Kanan kirinya kebun sawah begitu ya pak ya Melewati kali lagi Ada jembatan kecil juga Nah itu dia menantangkan, kan menarikan kata Pak Mono iya Pak ini wah ini ngomong-ngomong bentar lagi nih Pak Mono jalan nih katanya iya ini bentar lagi aku mau jalan tapi bentar lagi lah 5-10 menit lagi kata Pak Mono oh ya udah Pak nggak apa-apa santai aja Pak mau tengah malam juga nggak apa-apa Wah wow, gila aja kata Pak Mono makin serem ntar makin malam kan ya akhirnya apa singkat cerita 5-10 menit kemudian sesuai rencananya Pak Mono Pak Mono pun jalan mulai jalan dia sekitar jam 11 lewat hampir setengah 12 Pak Mono baru jalan ya ton aku jalan dulu ya ton doain ya ton ya siapa Mono mau didoain apa mau didoain ketemu katanya wah jangan dong doain yang baik-baik aja selamat sampai tujuan kata Pak Mono oke siapa Mono hati-hati di jalan Pak Mono pun seperti biasa Memulai pekerjaan itu dengan pertama nyolot rokok, ya, Pak Mono itu perokok, temen malamnya itu cuman senter sama rokok itu tadi. Kadang juga bawa radio kecil, waktu itu tuh zamannya radio yang masih radio pocket kayak gitu, ya, cuman malam itu memang enggak bawa semenjak pakai jalur yang baru itu. Entah kenapa, kata Pak Mono, biasanya itu suka bawa, tapi belakangan di jalur yang lama pun radionya itu jarang dihidupin karena apa ya karena biasanya sepanjang perjalanan itu ada teman yang ngajak ngobrol katanya oh begitu iya makanya dari situ udah jarang bawa radio cuman sesekali aja bawa radio kalau memang malam-malam tertentu gitu ya kayaknya perasaannya nggak enak atau apa maka Pak Mono akan bawa radio nah malam itu nggak bawa radio cuman bawa senter sama rokok doang sama koreknya tentu aja jalanlah Pak Mono dengan penuh dag duk malam itu, karena itu tadi Pak Mono belum mengenal jalur itu, terutama begini loh, mengenal sosok-sosok yang gak kelihatan di sana. Biasanya kalau gak kelihatan itu suka datangnya ngagetin dan itu yang bikin Pak Mono itu kesel. Dah pelan-pelan jalan konsentrasi ke baut, ke klem kayak gitu ya, dicekin semuanya batu-batunya, penyangganya, kondisinya seperti apa setengah perjalanan Pak Mono semuanya normal dan lagi-lagi Pak Mono itu matanya terhenti mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 40-50 meter dari tempat di mana Pak Mono melihat rumah kemarin malam Pak Mono berhenti pikirannya langsung fokusnya ke sana rumahnya ada nggak ya Wah rumahnya masih ada berarti ini rumah orang kata Pak Mono tapi kok kayaknya lagi rame ya, lampunya nyala ya. Kemarin perasaan gelap kata Pak Mono. Ah, udah beneran lah, udah ini rumah orang udah positif gitu. Pak Mono udah berpikir positif kalau itu adalah rumah manusia, bukan rumah yang aneh-aneh. Pak Mono pun melanjutkan perjalanan, tek-tek-tek pelan-pelan dengan masih fokus di pekerjaannya. Karena ini tanggung jawab yang besar, jangan sampai lalai jalan beliau sampai akhirnya benar-benar deket dengan rumah tadi. Loh rumahnya rame beneran kayak pada ludah tengah malam ya. Tapi kayak ada sisa-sisa orang habis ini loh habis selamatan begitu kayak orang habis hajatan. Di depan rumahnya itu banyak sendal terus digelari karpet-karpet ada yang warnanya merah ada yang warnanya hijau. Diliatin Pak Mono, wah ternyata habis ada acara ini. Di dalam itu juga Pak Mono sepintas ngelihat uh, jendelanya itu masih jendela kayu yang dibuka begini loh rumah lama tapi ukurannya kecil jendelanya jendela kayu pintunya yang masih kebuka begini. Nah dari jendela itu dari sisinya Pak Mono berdiri kelihatan ada ujung-ujung kopiah peci begitu makanya Pak Mono berpikir itu tadi wah beneran ini habis acara hajatan atau habis acara selamatan ini ah oh, udah lewat aja gitu kan Pak Mono lewat sambil nengok gitu memperhatikan tak siapa tahu ada orang di depan rumah yang mau nyapa atau gimana oh di depan rumah nggak ada orang ternyata ya udah Pak Mono tetap jalan dicek cek 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 begitu ternyata ada yang manggil Pak Mono Pak Mono Pak Mono lah kok dia kenal namaku gitu Pak Mono bingung gitu Pak Mono nengok dan di situ Pak Mono itu udah bener-bener pikirannya positif dia udah nggak mikir yang aneh-aneh gitu sama sekali nggak ada pikiran yang aneh-aneh itu udah bener-bener dianggapnya ya udah itu manusia gitu akhirnya Pak Mono pun Oh halo misi Pak katanya mau lewat biasa tugas gitu Pak sini dulu Pak sini dulu Pak nah Pak Mono pun akhirnya turun dari rel ke sana ngedeket ke rumah jadi dia setelah turunan begitu ada apa namanya jalan air kayak got ya Pak Mono lewat ke situ nggak ada jembatan yang soalnya lompat agak sedikit lompat dan di situ Pak Mono pun ngedeket ke rumah tadi ternyata ada satu orang pria nama saya Darman Pak gitu ini saya ninggali rumah ini kami yang ngehuni rumah ini kebetulan rumah ini sebelumnya kosong Pak terus ya ini malam ini ceritanya kita lagi selamatan saya baru pindah ke sini kata Pak Darman tadi oh pantesan saya juga baru tugas lewat sini nih baru beberapa hari yang lalu belum lama Pak Darman oh begitu ya Pak iya saya juga belum lama dan kemarin beberapa hari yang lalu ya mungkin karena gelap ya Pak ya awal-awal itu saya nggak ngelihat di sini ada rumah Pak dan kemarin akhirnya saya ngelihat loh kemarin nggak ada rumah kok sekarang ada gitu mungkin ya waktu itu saya nggak ngeliatin waktu itu rumahnya gelap ternyata emang belum ditempatin ya pak ya dan baru hari ini ya udah ya semoga betah di sini ya pak ya tetangganya banyak ini pak wah pak mau bercanda aja tetangga banyak dari mana pak orang cuman kita kita aja di sini gitu eh, iya sih tapi ya ayem ya pak di sini ya pak tenang ya pak udaranya Uh, apa namanya suasananya gitu? Iya, tenang, Pak. Kecuali kalau ada rel, uh, kalau ada kereta lewat gitu, Pak Mono pun ketawa di sana. Ya, udah, Pak, sini istirahat dulu sebentar lah, pasti capek istirahat. Oh, nj, nj, nj. akhirnya Pak Mono pun di situ duduk, dibikinin Pak Mono mau kopi atau teh. Saya bikinin aja kopi gitu. Kalau nggak ada kopi, air putih aja, katanya. Oh ya udah air putih susu maksudnya. Wah kalau susu ndak ada pak adanya kopi Akhirnya dibikinin kopi. Ini biasanya kalau ada yang ngobrol kayak gini suka ada yang komplain gitu. Jangan kelamaan gitu. Ya justru kekuatannya di sini gitu kan ceritanya jangan ada yang kelewat. Disuguhin kopi. Pak Darman pun cerita cerita. Wah Pak Mono tinggal di mana Pak? Oh saya tinggal di kampung ini pak, gitu. deket rel juga pak rumah saya sama kayak bapak begini saya ngalamin kayak gini tuh udah ya udah puluhan tahun pak dari saya muda itu oh begitu pak iya terus ini biasanya selesai jam berapa pak mono ya selesai mungkin ke sana ya sekitar satu jam atau satu setengah jam lagi wah lama juga ya pak iya kan jalan di rel jalannya nggak cepet pak karena harus ngecekin itu pak akhirnya dijelasin pak darman pun nanya-nanya sebenarnya yang dicekin itu apa aja sih pak Ya, yang dicek ini tuh klemnya, relnya, bautnya kayak gitulah Pak, pokoknya biar perjalanan rel kereta api itu aman. Takutnya kan ada orang iseng, Pak. suka nyopotin tuh besi-besinya gitu kan. Itu kan dijual mahal, Pak. Ya itu, nanti kalau misalnya ada saya langsung laporan, itu langsung dibenerin kayak gitu. Oh, begitu Pak. Nah, mereka tuh malam-malam itu ngobrol Sampai akhirnya udah Pak Mono pun minta izin, terima kasih ya. Dikasih jajanan-jajanan basahan kayak gitu juga, kayak jajanan pasar. Pak Mono makan beberapa. Di sana juga ada beberapa tangga ya, tetangga yang lain yang masih di situ, yang tadi kelihatan kopi kopiahnya ikut gabung di situ. Setelah selesai mereka ngobrol-ngobrol, Pak Mono pun pamit. Ya udah saya pamit, saya lanjut tugas dulu gitu. Akhirnya Pak Mono jalan lagi. Tenang perasaan Pak Mono malam itu. Alhamdulillah ternyata bukan apa-apa gitu di sini ternyata ada orang ya wis lah agak tenangan soalnya sepanjang perjalanan ini jalur yang ini bener-bener yang namanya rumah orang itu jarang banget kebanyakan kebun sawah kayak gitu itu cukup serem juga nah seneng nih di sini ada rumah nih sewaktu sebelum pergi kapan-kapan mampir lagi ke sini Pak Mono iya siap nanti kalau jenengan masih melek saya temenin kata Pak Mono seperti, oke okay, siap-siap. Pak Mono pun lanjut perjalanan. Udah selesai malam itu. Beberapa hari kedepannya, ya Pak Mono cuman kadang melihat uh, siapa sih Bapak tadi Pak Darman itu duduk depan rumahnya. Pak Mono pun sering mampir ke situ. Ini kurang lebih dalam durasi sekitar dua minggu, Pak Mono melakukan aktivitas barunya dengan Pak Darman tadi. Sampai suatu hari dua minggu, Pak Mono itu libur dan eh, libur karena ada acara hajatan di rumahnya. Pak Mono itu ceritanya nyunatin anaknya gitu. Nah, lagi acara nyunatin seperti itu, Pak Mono kan harus libur ngambil cuti dua hari waktu itu. Udah, cuti di acara sunatannya ya memang nggak ada masalah sama sekali semuanya baik-baik aja kecuali satu hal di hari terakhir pas Pak Mono mau libur itu kan sempat ngobrol malam harinya sama Pak Darman Pak mungkin sehari dua hari ini saya tuh libur loh kenapa Pak libur Pak Iya, saya mau ada acara hajatan, Pak. Wah, hajatan apa, Pak? Saya mau nyunatin anak gitu. Ya udah, nanti saya datang ke sana. Oh, Anda usah repot-repot, Pak. Tapi kalau mau datang ya, ndak apa-apa. Nanti saya buatin undangannya. Udah, nggak usah pakai undangan, Pak. Nanti kita datang ke sana, Pak. Gitu. Oh ya, udah, seperti itu. Dan hari itu, bener aja, sore, eh, sore. Uh, selepas maghrib, jam setengah, selepas maghrib, jam sekitar jam tujuh, hampir isya. Kan masih rame gitu, tamu bapak-bapak hampir acara selamatan acara selamatan itu selepas sholat isya di rumahnya pak mono itu nah lagi siap-siap mau buat acara selamatan tiba-tiba pak mono itu kedatangan tamu pak darman pak darman dan beberapa tetangga di situ ke situ datang assalamualaikum waalaikumsalam loh pak darman gitu malam-malam datangnya iya pak saya baru sempet saya tuh habis nyawa oh iya iya silahkan pak silahkan pak wah jadi merepotkan ini oh nda pak apa-apa ini emang mau acara selamatan aja gitu mau dibantuin pak ndak usah aja dengan tamu udah silahkan duduk silahkan duduk saya suruh orang ambil minum dulu ya pak ya oh iya 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 akhirnya apa dia ambilin minum pak mono pun ngobrol di situ ngobrol ngalor ngidul ngalor ngidul nah Selama ngobrol itu begini loh Orang-orang yang ada di rumahnya Pak Mono Itu melihat Pak Mono tuh kayak orang aneh Termasuk istrinya, termasuk anaknya Jadi malah begini loh Istrinya itu nunjukin sikap yang gak sopan Pak itu acara selamatannya udah mau dimulai Malah duduk-duduk aja Kayak gitu Di depan Pak Darman dan yang lainnya Waktu itu Pak Mono itu gak nyadar Ya Pak Mono ini sempat marah Pak Mono bangun Bu kok ngomong kayak gitu sih Nggak boleh ngomong kayak gitu Ya iya Bapak itu lagi mau selamatan Udah sempatan buru-buru sana eh, no, sini langsung ke belakang kan Karena lagi sibuk juga waktu itu Dan setelah semuanya sudah selesai Dihandle sama anak-anaknya Pak Mono Anak-anak uh, ini ya kakak-kakaknya yang sunat gitu Semuanya pun beres dan Pak Mono itu masih duduk di sana dan akhirnya setelah sekian lama mulai kedengaran adzan isya dan saat adzan isya itu Pak Darman dan kawan-kawan pamitan ya udah Pak ini mungkin selamatannya akan dimulai kami permisi dulu ya Pak ya loh ndak ikut selamatan sekalian aja Pak ah ndak usah terima kasih Pak kebetulan ya kami masih ada tugas Pak mohon maaf ya Pak ya nggak bisa ikut acara selamatannya oh ya udah ndak apa apa-apa akhirnya dikasih berkat gitu ya berkat itu oleh-oleh yang isinya matengan ada nasinya ada telurnya nasi rames begitulah ini biasanya di beberapa daerah juga masih ada yang seperti itu dibawain udah mereka pulang Pak Darman dan kawan-kawan acara selamatan pun dimulai dan di sana Pak Mono itu kerasa aneh ya kok mukanya ini yang di rumah keluarganya Pak Mono kok mukanya pada cemberut semua, pada manyun semua. Ini kenapa gitu? Lagi hajatan kok kayak gini, kok dicemberutin apa salahnya gitu kan nerima tamu. Yang namanya tamu ya harus dihormati dong, harus disuguhin, harus diajak ngobrol, harus ditemenin. Masa iya tamu harus disuruh pulang? Udah Pak Mono udah mikirnya yang kesana-sana yang Ah ini pasti gara-gara tamu nih, gara-gara Pak Darman datang ke sini nih mereka pada manyun gara-gara Pak Mono itu nggak ngurusin persiapan untuk selamatan itu. Akhirnya acara selamatan pun selesai, udah beres semuanya Pak Mono itu masuk masih aja pada manyun gitu kan. Pak Mono pun agak sedikit marah ya karena capek juga. Eh kalian itu kenapa sih? Ada apa sih? Kok kayak gini? Lagi acara hajatan malah pada manyun kayak gitu. Saya salah apa gitu. Ngomong kalau salah gitu. Pada diem aja semuanya. Tapi ya kayak gitu satu persatu pada pergi. Dan akhirnya ada salah satu. Apa ya masih? Masih kerabatnya Pak Mono lah. Seorang bapak-bapak. Usianya lebih muda dari Pak Mono. Datang nyamperin Pak Mono. Pak Mono. Pak eh mas. Mas Mono sini mas sebentar mas. Kita rokoan dulu di depan katanya oh iya 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 jadi gini mas ini mohon maaf ya mas ya ini tadi saya denger nih obrolannya ibu-ibu sama yang ada di belakang jadi mereka itu manyun gara-gara pak mon itu cuma duduk-duduk aja waktu selamatan pak duduk-duduk gimana orang saya lagi nemuin tamu loh tamu pak tamunya siapa pak Ya tamu-tamu saya itu yang biasa saya temuin pas saya lagi ngobor rel itu gitu. Ngobor rel itu maksudnya itu ya nyorotin pakai senter, pakai rel gitu. Itu waktu saya lagi ngobor itu ya, itu mereka itu ada keluarga Padarman gitu sama saudara-saudaranya sama teman-temannya ke sini masa mau saya tinggalin gitu aja. Nah, di situ yang kerabatnya tadi tuh ketawa. Wah, ternyata masalahnya itu, Pak. Bentar ya, Pak, ya. Yang orang tadi pun masuk ke dalam. Dipanggil lah ibu-ibu tadi, istrinya Pak Mono, uh, beberapa ibu-ibu sama anak-anaknya juga. Yang pokoknya yang grup manyun itu langsung dipanggil ke depan. Nih, dengerin ke sini. Ini biar masalahnya jelas ya, biar nggak pada kayak gini lagi hajatan kok sewot-sewotan gitu. Jadi gini, menurut Pak Mono, Pak Mono itu tadi kenapa duduk-duduk aja? Dia lagi nemuin tamu gitu. Tamu apaan kata istrinya? Loh Pak Mono kan begini, Bu, yang bener aja Bu, itu Pak Darman ada Pak Darman, saya nggak enak Bu. Pak Darman siapa Pak? Kata si ibunya. Ya Pak Darman itu yang saya temuin di ngobor itu uh, pas kerja malam gitu. Wah di situ istrinya. Loh Pak, sampean serius nggak guyon kan pak katanya guyon apaan ya serius lah orang Pak Darman tadi sama temen-temennya kesini lima orang gitu pak istighfar pak nyebut pak katanya ya nyebut nyebut gitu. eh bukan itu pak gini tadi ibu ini tanya nih yang ada di sini nih ini yang ada di sini nih kamu juga nih yang anak-anaknya tadi ngeliat bapak lagi ngapain Pak? ya bapak cuman itu duduk-duduk aja bu cuman duduk bengong melongo begitu tuh pak denger nggak pak melongo apaan orang lagi ngobrol sama pak darman gitu mereka tuh beradu ribut di situ dan akhirnya yang orang tadi penengahnya jadi gini pak darman nih ibu-ibu sekalian ya nih saya penengah aja gitu jadi begini masalahnya itu ya pak mono itu ndak salah ibu juga gak salah. Yang jadi masalah adalah mata matanya jenengan semua itu loh. Pak Mono bisa ngelihat, ibu nggak bisa ngelihat gitu. Maksudnya piye mas maksudnya. Jadi gini, Pak Mono itu ke, bilangnya sama Pak Darman itu betul sama Pak Darman. Ibu nggak bisa ngelihat Pak Darman juga betul. Kenapa? Karena Pak Darman itu bukan orang. Pak Mono di situ kaget ngaco kamu katanya orang Padarman oh, orang gitu, eh pak, jadi gini, udah saksinya banyak pak. Kalau Padarman orang, pasti banyak yang ngelihat kan pak? Iya juga sih, tapi beneran kalian nggak ngelihat ini. Gitu. Sumpah pak, kita nggak ngelihat kenapa kita manyun, kenapa kita sebel sama bapak tuh karena kita nggak tahu bapak diajak ngomong diem aja, bengong aja kayak orang kesambet atau apa gitu. kayak gitu kata si istrinya. Oh jadi gitu ya. Wah, Pak Mono di situ mulai mikir. Oh, pantesan, pantesan. Ya, 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 ya. Pak Mono itu udah mulai nerima gitu. Jadi Darman itu bukan orang gitu. Kamu lihat nggak tadi? Iya, Pak, nanya ke orang yang itu tadi ya, yang mediator tadi. Iya, Pak. Eh, iya, Mas Mono. Jadi uh, saya juga ngelihat jenengan itu memang diem aja nggak ada tamu siapapun tadi menjelang selamatan gitu. oh begitu ya ya wis lah ya udah saya minta maaf ya pak mononya gitu beneran ya udah udah ini udah udah jadi catatan gitu kalau pak darman itu bukan orang tapi pak darman itu baik gitu akhirnya yang lain-lain jadi pada kepo Pak cerita Pak Darman itu siapa sebenarnya gitu yang tadinya pada marahan mereka ngumpul di situ malah jadi ngobrolin masalah Pak Darman Pak Mono pun di situ cerita apa adanya gitu ya. kalau pada sosok Pak Darman yang dia kenal ya itu di malam itu di acara selamatan di rumahnya yang katanya dia baru pindah akhirnya acara hajatan malam itu selesai ditutup dengan obrolan tadi ya setelah semuanya selesai udah pada capek mereka pun istirahat Pak Mono pun kembali ke aktivitasnya ke rutinitasnya buat ngecek rel itu nah suatu malam malam pertama setelah Pak Mono is, uh, Libur dia mulai pekerjaannya lagi yang ada di otaknya Pak Mono itu cuman Darman gitu Darman, ah bukan orang nih Darman gitu, cuman itu doang. Pak Mono terus jalan ke sana. Wah ini bentar lagi sampai nih di tempatnya Darman nih. Dan bener aja Pak Mono melihat Astaghfirullahaladzim. Iya bener. Itu rumahnya memang ada rumahnya, tapi kok kondisinya sepi. nggak ada lampu gitu ya. Bener bisa jadi kemarin yang aku datang ke acara dia lagi hajatan itu, lagi selamatan itu, sama-sama lagi selamatan ya. Pak Darman lagi selamatan, Pak Mohono juga lagi selamatan waktu itu pokoknya. Datang ke sana, aku setiap hari nongkrong di sana, berarti nggak ada temennya sebenarnya temennya ya Darman yang nggak kelihatan itu. Wah di situ Pak Mono udah mulai muncul lagi ketakutannya. Aduh gimana gimana nih? Ah udahlah nggak apa-apalah jalan aja jalan aja jalan. Terus jalan ke sana nggak terjadi apa-apa malam itu bener-bener hening nggak ada yang terjadi baru keesokan harinya ini dipercepat aja keesokan harinya malam selanjutnya Pak Mono udah menganggap oke okay, Darman itu udah hilang rumahnya itu udah sepi Pak Mono pun cuek gitu sesekali mengelirik gitu ya tapi dengan jarak yang masih cukup jauh giliran udah deket Pak Mononya malah nggak berani ngelirik ke sana dan tepat di depan rumah tadi Pak Mono itu ada yang nganggil Pak Mono katanya. Waduh, Darman ini pasti. Pak Mono nengok gitu kan. Dan ternyata benar itu Darman. Pak Darman lagi duduk di sampingnya ada kopi. Pak Mono sini mampir dulu, jangan buru-buru. Anehnya tuh begini. Meskipun Pak Mono ngerasa takut waktu itu. Tapi entah kenapa. Pak Mono itu ingin banget, pengen banget. Kesana menemui Pak Darman. Buat nanyain sesuatu pak darman jenengan itu siapa sih sebenarnya mau ditanyain kayak gitu akhirnya pak mono itu tadi lebih ngikutin rasa keinginannya pak mono pun turun kesana dengan agak sedikit takut ya diperhatiin atas bawah atas bawah dari kopiahnya sampai sendal jepitnya itu atas bawah ini kok kayak beneran orang deh gitu pak darman itu kayak orang beneran gitu kayak bukan yang aneh-aneh pak mono pun di sana pak silakan duduk pak mau minum apa katanya Ah saya ndak usah minum gitu. Pak Mononya begitu ya. Oh gitu ya, Pak. Jadi Pak Mono udah tahu ya. We. Tahu apa? Tahu saya katanya. Wah, Pak Mono di situ, aduh, diem aja Pak Mono. Iya, Pak, saya udah tahu jenengan gitu. Pak Darman sampean itu bukan orang kan. Ya, Pak nya cuman ketawa. Ya, mau gimana lagi ya, Pak ya, katanya. Katanya kayak gitu. Tapi untung kan Pak ada saya di sini. Jadi Pak Mono itu nggak takut kalau malam ada yang nemenin di situ dipikir ya, ya Pak Darman, kalau sampean wujudnya begini saya nggak takut. Tapi tolong jangan yang aneh-aneh, nanti saya takut beneran loh, saya nggak mau lewat sini lagi loh. Eh enggak pak, udah saya tuh kayak gini aja. Nanti saudara-saudara saya juga kayak gini semua, kayak orang biar jenengan nggak takut. Nggak apa-apa, kalau capek mampir ke sini aja, kata Pak Darman itu seperti itu. Dan mulai hari itu, Pak Mono bener-bener kayak udah merasa terbiasa dan bahkan menganggap Pak Darman itu sebagai orang udah kayak orang aja tempat buat mampirnya Pak Mono meskipun nggak setiap hari tapi setidaknya seminggu sekali tuh Pak Mono mampir ke tempatnya Pak Darman tadi dan ya itu berlangsung selama beberapa tahun eh berapa bulan atau setahun lebih gitu ya uh, lupa juga tapi ya selama mampir di sana di tempatnya sosok Pak Darman tadi yang nggak kelihatan itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi cuman kayak ngobrol. Pak Mono banyak curhat. Pak Darman juga kadang ngasih wejangan-wejangan sesuatu seperti itu dan ya akhirnya udah Pak Mono pun harus pindah jalur, nggak bekerja di area situ lagi, pindah ke jalur yang pertama kali ke jalur yang sebelumnya. Dan anehnya, kalau siang hari Pak Mono coba lewat ke sana, ya yang namanya Pak Darman itu nggak pernah ada. Bahkan Pak Mono itu sempat di hari libur, karena kangen pengen ngobrol sama Pak Darman. Pak Mono lewat ke situ, tapi Pak darman itu nggak ada. Rumah itu tuh gelap. Bener-bener setelah Pak Mono pindah, yang namanya sosok Pak Darman itu nggak pernah ditemui lagi sampai sekarang. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya dari Mas Herman tentang ya sesuatu yang pernah dialami sama Pak Mono seorang yang berjaga menjasa eh yang berjasa menjaga rel-rel kita gitu ya tempat kereta api melintas ya pokoknya terima kasih buat kawan-kawan semuanya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ada sesuatu yang berkenan nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan Siapapun itu semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.